يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. Realitanya yang kita hadapi sekarang, rakyat tidak merasa makmur atau rakyat banyak mengalami kekurangan. Yang paling harus kita lihat pertama adalah apakah sudah terjadi kepemimpinan yang adil dari tingkat paling tinggi sampai tingkat-tingkat di bawahnya. Seseorang yang memilih pemimpin umpamanya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita masuk umpamanya ke bilik suara, bukan hanya kita dan manusia, kita dan lembaga, bukan. Tapi kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua saat kita menggerakkan jari kita, maka kita harus tahu persis siapa yang kita pilih. Al-Quranul Karim memberikan begitu banyak potret dan corak para pemimpin. Hal itu dikarenakan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus belajar banyak tentang kepemimpinan itu. Agar umat ini adalah umat yang terbimbing dengan baik, dan para ulama bahkan mengatakan umat tanpa pemimpin itu akan menjadi sangat masalah. Dalam Islam, pemimpin itu yang paling utama dia harus adil. Adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghukum berdasarkan hukum yang paling adil. Jadi tugas pemimpin sebenarnya dalam Islam menghukum sesuai dengan hukum Al-Quran, Sunnah, dan seterusnya. Nah, peran utama itulah yang harus bisa diperankan oleh pemimpin di Indonesia saat ini. Pemimpin yang baik oleh Al-Quranul Karim, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diposisikan begitu sangat tinggi dan sangat mulia. Lihatlah umpamanya. Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 kelompok orang yang akan dilindungi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan nomor satu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini ketika kita gabungkan dengan hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ini sebagai pesan bagi kita semuanya, bahwa kepemimpinan itu kata Nabi innaha nadamah wa hasrah yaumal qiyamah illa man adza haqqaha. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah penyesalan dan kerugian di hari kiamat, kecuali bagi yang melaksanakan kewajiban kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan yang baik itu adalah satu hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang dijamin oleh Rasulullah SAW, akan pahala yang agung, akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang tidak memiliki kemampuan tentang kepemimpinan, jangan mencoba untuk masuk. Ya hamilal Qur'an, qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat-tijan. Mari kita baca beberapa ayat yang ini menjadi panduan sebagian saja. Yang pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Doa yang kita kenal yang dipanjatkan oleh Sulaiman ketika melewati lembah semut, kemudian dia bisa mendengarkan semut berbicara, kemudian dia tersenyum. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya aku bersyukur atas nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya,
dan kepada kedua orang tuaku. Wan a'mala salihan tardahu. Dan agar aku mampu beramal soleh sebagaimana yang Engkau ridhai. Wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Kalau kita boleh ambil sebuah kesimpulan dalam item itu, bahwa begitulah seharusnya pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau memimpin? Kita ini sangat lemah. Sehebat apa sih kita? Sehebat apa sih kita ini ketika kita memimpin, sepintar apa, sepandai apa kita ini? Maka kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca selanjutnya bagaimana Al-Qur'an berbicara. Saat Sulaiman dengan pasukannya seperti itu, ada ayat mengatakan, ayat 20. Wa tafaqqadat thayr. Kemudian Sulaiman memeriksa burung. Karena kita tahu bahwa Nabi Sulaiman pasukannya macam-macam, termasuk burung. Faqala mali la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kata Sulaiman, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Kemana dia? Apakah dia tidak ikut hadir? Ada kalimat at-tafaqqud. Tafakkut itu artinya dia terus mengawasi keadaan si burung itu, dicek satu persatu burung itu. Lihatlah bagaimana Sulaiman alaihi salam bahkan beliau memeriksa hingga burung. Kurang lebih kalimat inilah yang kita dengar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah adil itu, ketika beliau mengatakan, kalau ada kambing yang kakinya patah di Irak sana, maka aku takut bahwa Umar ini yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus betul-betul hadir bersama masyarakatnya. Bukan pemimpin yang ada di ujung mercusuar yang tidak bisa dijangkau, atau di Menara Gading yang begitu indah tapi tidak bisa diakses oleh masyarakatnya. Bukankah kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan syarat bagi siapapun yang mau diangkat oleh Umar. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh menutup pintu bagi masyarakat. Ayat 21. Surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kalimatnya Sulaiman. La'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Sulaiman mengatakan, saya akan azab dia dengan azab yang keras, atau saya sembelih dia, kecuali kalau dia memberikan alasan yang jelas, yang terang. Pemimpin itu harus tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan yang terjadi di masyarakatnya, terjadi di punggawanya. Ketika ini pasukan Sulaiman, ketika ada kesalahan dan kesalahan itu harus diberikan hukuman, harus diberikan hukuman. Jadi hukum namanya kekuasaan bukan sebuah nego politik. Tetapi bagaimana dia berpikir untuk masyarakatnya, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allahu Allah. Allahu Allah. Ketika Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis agar mereka mau muslim, menjadi muslim. Tapi kemudian malah mereka tidak mau, ya. Kemudian mereka mengirimkan harta. Mereka tahu bahwa Sulaiman punya kekuatan pasukan yang luar biasa, tidak mereka bisa mereka tandingi. Mereka mencoba untuk melunakkan hati Sulaiman. Lihat kalimat Sulaiman. Falamma ja'a Sulaiman, ketika utusan itu datang pada Sulaiman, qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka kemudian Sulaiman mengatakan, apakah kalian mau memberi aku harta? Apa yang Allah berikan untukku lebih baik daripada yang kalian bawa ini, kalian miliki ini? Sementara kalian merasa hadiah kalian sudah sangat istimewa. Jadi begitulah seorang pemimpin. Dalam masalah al-haq, dalam masalah kebenaran, tidak ada harta sebesar apapun yang bisa membuatnya goyah untuk mempertahankan dan menyampaikan kebenaran. Ya hamilal Qur'an قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Mari sekarang kita bicara langsung tentang Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ayat yang menggambarkan tentang potret kehebatan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah lah maka hatimu jadi lembut, wahai Muhammad. Kalau kamu hatimu kasar, maka pasti masyarakat akan lari darimu. Kelembutan hati. Seorang pemimpin harus memiliki stok maaf yang sangat cukup. Apapun namanya masyarakat, bermacam-macam ulahnya. Tidak semuanya orang-orang cerdas, tidak semuanya orang-orang berilmu. Fa'fu anhum.
maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mohonkan ampun bagi mereka. Wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr, ini juga luar biasa. Musyawarahkanlah dalam seluruh urusan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah punya azam, sudah punya tekad terhadap sesuatu, bismillah, tawakal pada Allah. Bersandar pada Allah, laksanakan. Seperti saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba dinego juga oleh para sahabat. Yang sahabat sebenarnya khawatir bahwa mereka memaksa Nabi saat mau perang Uhud, karena Nabi ingin tetap di Madinah sementara sahabat ingin keluar menjemput musuh ke Uhud. Selesai musyawarah, sahabat merasa memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau ingin di Madinah, kita ikut saja. Padahal rapat sudah selesai, musyawarah memutuskan untuk kita jemput di Uhud. Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi untuk melepas baju perangnya hingga Allah memutuskan untuk nabinya. Nah, ini adalah sebuah gabungan pada jiwa pemimpin yang tidak mudah kita dapatkan. Ya. Di awal Allah mengatakan fabima rahmati minallahi lintalahum, kelembutan hati. Tapi di ujungnya fa idza azamta fatawakkal. Pemimpin yang kalau sudah punya tekad, dia pegang teguh tekad itu. Memadukan antara kelembutan dan kokoh dalam tekad itu tidak mudah, karena seringkali orang yang lembut terkesan lemah, orang yang memiliki tekad kuat cenderung diktator, keras. Tapi tidak, dia lembut tetap, tapi dia punya tekad, tekadnya kokoh. Dia kokoh dalam tekadnya, tapi tetap hatinya lembut. Ini hanya sebagian, bagaimana Al-Quran menyampaikan bahwa begitulah kalau masyarakat ingin hidup dengan keadaan nyaman, tentram, makmur, sebagaimana yang diinginkan setiap masyarakat ketika pemimpinnya adalah pemimpin seperti yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan bukan hanya itu, pemimpin yang adil, yang mengelola dengan adil, negerinya dengan adil, itu juga akan mendatangkan keberkahan di dalam satu negeri. Gitu. Tanaman-tanaman akan subur, hewan-hewan akan menghasilkan daging yang baik, susu yang baik, dan seterusnya, di negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Ini kurang lebih ketika Al-Quran berbicara tentang masalah betapa kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang penting itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan, bahkan dalam doa kita, untuk kita dan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu permintaan setiap keluarga muslim. Ya Allah, jadikan, ya Allah, anugerahkan kepadaku, pada kami, pasangan kami, keturunan kami, menyejukkan pandangan mata, itu yang pertama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kepemimpinan itu yang harus diminta. Ya hamilal Qur'an, ya hamilal Qur'an.